keluarkan semua sebabnya. Panggil pegawainya, suruh keluarkan semua sebabnya. Pokoknya nggak masuk. Ini kalian udah tahu, sekuannya belum masuk. Izinnya hanya sampai tanggal 21, tidak ada dalam offset. Harusnya sekuan kan harusnya masuk hari ini. Mas, nanti ya. Iya, tanggal 21. Kasih aja lah. Quran ke lu. Berdebu. Sudah, sudah. Ini kan bisa. Sekaligus memuji bahwa perpustakaannya tidak pernah disentuh. Tapi yang paling parah hari ini kita dapatkan di sini, mayoritas guru dari 78 ini, tidak semuanya, itu telah meninggalkan sekolah, entah dengan tujuan apa, kita tidak tahu. Ada Pak Kepsek tadi mengatakan ada izin, tapi lisan, itu tidak boleh. Semuanya adalah sidak menyangkut tentang kedisiplinan pegawai, kebersihan kantor. Itu dua itu poinnya. Dari sidak itu kita temukan masih saja ada pejabat ASN di lingkungan kantor maupun pegawai, termasuk pegawai ASN dan pegawai non ASN yang absen. Ada yang sudah berjalan bagus dengan keterangan ketidakhadirannya, misalnya cuti dan atau karena keterangan lain. Begitu pula yang sakit, ada yang disertai dengan keterangan sakit, ada juga yang hanya lisan. Begitu pula di sekolah. Di sekolah tadi kalian lihat lebih dari 50% guru sudah tidak ada di tempat pada saat kita sidak, padahal jumlah gurunya 78. Saya kira untuk sanksi belum, kita mendahulukan dulu pembinaan agar pimpinan organisasinya, kemudian pejabat pembinaan kepegawaian itu menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pembinaan.